Jadi yang pertama kita punya kod kita adalah SM025. Kalau sebelum ni kita gunakan SM015. Ha, bila semester yang kedua kita gunakan 025. Okey, kita akan belajar nanti 10 topik, 10 topik besar bermula daripada integration sampailah special probability distribution. Ada 10 bab. Okey. 10 bab dan penilaian dia sama macam semester yang pertama. Dia ada UPS, dia ada individual assignment, dia ada group assignment dan dia ada PSPM. Sama je bentuk dia. Cuma topik tu berbeza sikitlah. Okey, kita tengok dulu untuk UPS. Yang pertama penilaian berterusan ni kita akan ambil daripada UPS. UPS ni kita akan buat 3 kali lah. 3 kali kita akan buat. Kita ada UPS 1, UPS 2, UPS 3. UPS ni dia cover daripada bab 1 sampailah bab 7. Bab 1 hingga bab 7. UPS 1 untuk bab 1, 2, 3. Ha, itu UPS 1 tu. UPS 1. Bab 1 hingga 3. Untuk UPS 2 pula, dia bab 4 hingga bab 5. 4 dan 5. Kemudian UPS 3, bab 6 dan 7. Okey. Yang detailnya tarikh dia tu, minggu yang keberapa, ha, kamu boleh tengok yang saya dah hantar dekat Google Classroom. Kamu boleh check lah bila. Eh. Biasanya kalau macam UPS 1 ni selepas kita belajar habis bab 3. Okay, akan ada satu UPS. Okay. Kemudian individual assignment pula ada dua. Ada dua topik iaitu integration dan first order differential equation. Maksudnya dua bab je untuk individual assignment ni. Maksudnya mungkin dalam minggu yang ketiga kot. Minggu yang ketiga kita akan ada individual assignment. Dia akan cover untuk dua bab. Untuk group assignment pula, untuk bab 6, 7, 8. Itu adalah group assignment. 6, 7, 8. Okay. Ini kemungkinan minggu yang keberapa ni. Detailnya dalam Google Classroom saya dah hantar. Tarikh-tarikh dia. Okay. So, kita ada UPS, kita ada individual assignment. Kita ada group assignment. So, dah ada tiga. Yang keempat tu adalah PSPM. Perisian akhir. Perisian akhir pula, sama macam SEM 1. Mana-mana yang kita dah tanya dalam individual assignment ataupun group assignment, dia tak masuk lagi dalam exam. Jadi untuk PSPM, sama je bentuk dia dengan SEM 1, dia ada part A dengan part B. Part A ni dia cover untuk bab 8, 9, 10. 8, 9, 10. Okay? Dan topik yang paling banyak markah dia adalah topik yang ke-9. Jadi fokuskan kepada topik yang ke-9. Kemudian untuk part B pula, kita ada mungkin dalam 7 soalan jugalah. Okey. Bab yang ke-4, 5 dan 6 itu untuk yang pertamalah. 4 4 betul tak 4? Ini bukan 4, 3 eh. 3 4 5. 3 4 5. Kemudian bab 9 dan 10. Maknanya untuk final exam ni, untuk bahagian B ni ada 5 topik. Okey, 5 topik. So dalam banyak ni yang kita kena tekankan adalah soalan bab. Bab 9 ni paling banyak markah. Dia part A dia ada. Part B pun dia ada juga. Okay. Ha, so kamu tengok balik. Okay. Jadi kalau part B ni yang banyak markah untuk soalan bab 4. Satu lagi bab 10. Yang banyak markah. Okay. Jadi kamu boleh rujuk lah. Di mana dia punya pemberat dia. Ha, ni dia punya peraturan ni. Yang ni dia punya markah dia. So kita boleh nampak lah. Yang banyak markah ni bab 4 dan bab 10. Okay. UPS 1 ni dia cover untuk bab 1, 2, 3. Yang banyak markah tu berada pada bab 1. Bab 1. Integration. Okay. Untuk UPS 2 pula dia cover untuk bab 4 dan 5. 4 dan 5 yang banyak markah tu bab vital lah. Okay. Kemudian UPS 3, UPS 3 ni bab 6 dan bab 7. Bab 6 dan bab 7. Okay. Jumlah dia 20 markah. Satu UPS ni 20 markah. 20 markah, 20 markah, 20 markah. Jadi kita akan ambil purata lah. Okay. Untuk penilaian berterusan, kalau ikutkan kita punya markah penilaian berterusan, UPS,
individual assignment, group assignment, jumlah dia adalah 60 markah. 60 markah. Final exam 40. Itu yang asalnya macam tu lah. Tapi mungkin dia akan berubah lah. Mungkin dia akan berubah. Ikut keadaan semasa lah. Tapi sebenarnya dia merujuk kepada markah 60 dan 40. Di bawah tajuk integration. Kalau ikut nota kuliah tu dia ada banyak lah. Dia akan beringat. Paling kurang kamu kena tahu yang pertama bagaimana kita nak integrate. Okay. Bila kita integrate je, mesti ingat kuasa akan bertambah satu. Kemudian bahagi dengan kuasa yang baru. Okay. So ingat untuk nak buat integration ni, dia ada dua step. Yang pertama, kuasa akan bertambah. Yang kedua, kuasa yang kita dapat tu letakkan di bawah. Setiap benda yang baru, ingat integration ni setiap benda yang baru mesti letak di bawah. Okey, ha, itu peraturan yang pertama lah. Kemudian masa kita nak buat integration, pastikan mesti bentuk x kuasa berapa. Jadi kalau kita jumpa square root, tukar dalam bentuk indeks. Kalau jumpa 1 per x kuasa 3, kena tukar juga dalam bentuk indeks. Baru kita buat, kita gunakan peraturan ni. So yang di belakang ni jangan lupa, mesti ada tambah C. Kemudian yang kedua, kalau kita jumpa soalan tu tak ada pun sebarang fungsi, dia cuma ada integration dengan D je, dx, maka terus x tambah C. Peraturan yang ketiga, kalau kita jumpa integration tiba-tiba dapat nombor je, maka apa jawapan ni? Clear tadi? Hello? 5x tambah C. C, yes. Ni saya ulang balik je ni. Kemudian yang keempat. Okey, yang keempat. Okey, untuk yang keempat, kalau kita jumpa katakan 1 per 2x tolak 8. Ini contoh je ni. Okey. So apa jawapan ni? Apa jawapan? Ln 2x tolak 8. Ni tadi kuliah tadi kan? 2x bagi 2. Ya, betul. Tambah C. Ya. So, ingat, ingat tak semua soalan yang bentuk per, kita boleh ambil jawapan ni sebagai ln. Okay? Kalau katakan saya ubah soalan ni, kurungan kuasa 2. Maka kita tak akan dapat ln. Kita dapat ln ni kalau kuasa 1. So ingat, jangan semua soalan kita belasah, semua dapat ln. Okay, untuk yang kuasa satu. Okey, lepas tu yang kelima apa tadi dalam kuliah? Ingat tak? Apa ni lagi dalam kuliah tadi? Yang kelima? Yang ada eksponen. Oh, yang eksponen. Okey, yang kelima. Yang kelima. Ini semua yang saya senarai ni, yang biasa dalam exam lah. Okey, katakan saya ada negatif 8x. Kalau macam ni, apa jawapan dia ni? Eksponen. Apa jawapan? Negatif 8. Negatif 8x. Kemudian per dengan? Per dengan apa? Soalan jawab? Negatif 7. Negatif 8. Gimana negatif 7? Negatif 8. Kita bukan tambah kuasa dia. Kita differentiate. Differentiate ni dapat negatif 8. Okay. Jadi untuk integration ni, yang basic ni, kamu kena mahir 1 sehingga 5. Sebab soalan nanti dia akan bermain kat sini je. Bermain kat sini je. Okay. Kita tengok soalan tutorial yang pertama. Okay. Katakan kita tengok soalan. Okay. Katakan saya tengok soalan 1E lah. Kita tengok soalan 1E. Soalan 1E, dia bentuk integration of 3 over cube root of x. Kan tadi saya dah bagi tahu dah kan? Kalau kita nak buat integration, pastikan x tu mesti bentuk kuasa. Sekarang ni kita letak kuasa berapa ni? Kuasa berapa? Hello? Kuasa 3. Ha? Ini saya ubah je. Daripada cube root,
Dia akan jadi bentuk x kuasa 2/3. 1/2. Ha, 1/2. 3/2. Insaflah. Yang mana satu ni? 1/3. Ah, 1/3 tu dah betul. 1/3. Ah? Nak buat 1/3 ke ataupun negatif 1/3? Negatif 1/3. Ah, so hati-hati ya. Sebab kalau kita nampak dia x ni ada di bawah bentuk per, dia mesti bentuk kuasa negatif. Ah, kemudian 1/3 dx. Okey, untuk yang bentuk yang square root ni, saya ambil contoh lah. Kalau kita ada x, kalau saya ada x kuasa 2/3, ha, kan, gitu kan. Yang tu kalau kita nak buat, ha, yang ni sebenarnya dia akan jadi x kuasa berapa? 3/2 ke 2/3? Ah, sudah. Mana tu jawapan ni? 2/3. Ah, kita baca dalam dulu. Baru di luar. So jangan keliru. Kalau macam ni kan, ini maksudnya kalau tak ada ni satu dah ni. So 1/3. 1/3. Okey, nampak 1/3. Saya ada negatif ni sebab dia asalnya di bawah. Nah, setiap kali benda yang di bawah tu dia akan jadi negatif. Okey, so kita sambung balik ni. Lepas tu barulah kita guna peraturan. Ingat, 3 ni dia tak terlibat. 3 ni tak terlibat. Kita hanya fokus pada x. Sekarang x yang baru kuasa berapa? 3. Tambah 1 daripada kuasa. Ah, sudah. 2/3. Ya, betul. 2/3 dan pastikan bahagi dengan 2/3. Ah, jadi kalau kita nak cepat, 3 tu naikkan ke atas. Ini baru kaedah. Ini baru kaedah, maka jawapan akhir dia letak 9/2 x 2/3 tambah c. Ini nanti kalau nak exam ni, pemarkahan dia. Ini kamu tukar dalam bentuk kuasa, kemudian integrate dan jawapan. Okey? Kalau berhenti di sini, kamu tak simplify, maka markah jawapan ni tak ada. Okey, itu contoh 1E. Macam mana? Boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok soalan H pula. Soalan H. Untuk soalan H pula, kita ada integration of 2/x³ + 4x³ respect to x. Okey, sama juga kita nampak ada x di bawah. Maka tak boleh integrate. Tukar dalam bentuk indeks. 2x kuasa berapa? Negatif 3. Ya, negatif 3. Kemudian yang satu lagi ni kita biarkan. Okey. Ha, lepas dalam, lepas kita nampak dalam bentuk indeks, barulah kita integrate. Jadi kuasa yang baru kuasa berapa? Kuasa yang baru. -2. Ah, -2 sebab tolak 3 tambah 1. Bahagi dengan kuasa yang baru berapa? Kuasa yang baru berapa? -2. Ya, betul. Okey, jadi ini pun sama. 4 ni tak terlibat. X kuasa berapa? Kuasa yang baru? 4/4. Ah, kan? Dah, gitu. So, kalau buat sampai sini, ini kalau kita buat, ini baru K1. Ini baru K1. Baru 2 markah. Jadi, markah jawapan tak ada. Kita kena tambah lagi satu step, simplify. Okay, ini kita dapat negatif. Asalnya soalan kita dalam bentuk kuasa positif. Ha, selalunya kita buatlah jawapan dalam bentuk macam ni. Positif. Tambah dengan x kuasa 4. Tambah c. Barulah kita akan dapat mata J1. Okay. Ha, so hati-hati kat situ. Okay, ni pun dalam kuliah tadi kita dah sentuh lah. Kalau kita jumpa soalan dalam bentuk kurungan. 5 tolak 7x kuasa 8, contoh. Teman saya ubah kuasa 6.
Okey, Mazri. Okey, saya ubah. Katakan kuasa 10 lah. Okey, apa jawapan ini? Apa jawapan ini? Hello? Ais. Ha. Berapa? Kurungan kuasa berapa? Salim bagi soalan. Okey, kuasa? Kuasa yang baru? 11. Bagi 11 darab 7. Negatif 7. Negatif 7. Okey, betul. Darab negatif 7. Mana datang negatif 7 ni? Differentiate dalam kurungan. Ah, yes. Yang tambahannya ni, ni datang daripada differentiate in bracket ni. Abaikan kuasa. Fokuskan dalam kurungan dia. Okey. Dan jangan lupa kita mesti ada tambah C. Okey. Ha, kemudian nanti kamu simpilkanlah jawapan dia. Negatif 1/77. Okey. Ini jawapan dia nanti kamu ubah. 1/77. Jadi pastikan jawapan hari dia mesti selesaikan seringkas yang mungkin. Okay. Ha, ini untuk nota kita dah jawab soalan I sampailah soalan O. Soalan O kan? Okay. Kita tengok soalan. Okay, katakan kita nak buat soalan J lah. Soalan J. Integration of in bracket 3 minus 2R to the power of 5 respect to R. Jadi kita tengok kan, kalau kita tengah bincang function tu adalah X, maka simbol ni mesti DX. Kalau yang ni pula, kita punya variable kita adalah R. Maka simbol dia mesti guna DR. Okay. Ha, jadi dia bergantung kepada function ni dalam sebutan apa? R ke ataupun X. Okay, yang ini kalau kita buat ni apa jawapan ni? Negatif 2 sebab negatif 2 ni datang daripada differentiate dalam kurungan ni. Okey, dan tambah C. Kemudian kamu jangan berhenti di sini, sebab kalau berhenti di sini ini baru kaedah. Okey, baru kaedah. Kita kena habiskan. Okey, ini boleh kita pisahkan 1/12. 3 tolak 2R kuasa 6. Tambah C. Pastikan jangan lupa tambah C. Kalau tak buat tambah C, maka kamu hanya dapat K1 dia. Kaedah dia. 2, 2X tolak 6. Ni apa benda ni? 3/2. 3/2. Okey. Yang ini jangan pergi darab pula ni. Sebab 2 ni dia tak ada masuk ke sini sebab dia tak ada kuasa 3/2. Okey. Jadi biasanya kalau jumpa soalan ni, 2 ni dia tak terlibat. 2 ni nombor ni tak terlibat. So letak je kat luar. Okey, kita integrate yang ni je. Ini kalau kita integrate dapat apa ni? 2x tolak 6 kuasa yang baru kuasa berapa? 5/2. Ya, betul. 5/2. Dan jangan lupa ada lagi step. Bahagi dengan? Bahagi dengan? 5/2 darab 2. Okey, sepatutnya 5/2 kan? Haa. Okay. Tetapi dia ada tambahan. Darab dengan? Darab dengan 2. Ya, betul. Mana datang 2 ni? Differentiate. Ya, differentiate dalam kurungan. Ya, betul, betul. So, yang ni kita boleh simplify. Maka, ini baru kaedah ni. Jangan lupa tambah C. Ada tambah C. Kalau kamu buat sampai sini, ini baru dapat K1. Okey, kita ringkaskan lagi. Dapat 2/5. 2X tolak 6 kuasa 5/2. Yes, baru dapat 2 markah. Okey. Kalau berhenti di sini, satu markah sebab ini adalah kaedah K1. Ini adalah J1. Ini 3/4. Tolak cube root of 3. Cube root of y plus 4 square root of y. Okey, cuba buat.
3. Okey, yang ini pun betul. Bagus, tahniah, tahniah. Tetapi jangan lupa mesti ada tambah C. Okey. Kalau tak ada tambah C ni, kamu hilang satu markah. Eh? Dia ibarat macam ni lah. Kalau kamu ada 2.345. Terus kamu buat jawapan 2. Ha, memang sah, salah lah. Kan? Paling tidak pun kamu tu dah 2.3 kan? Ha, dia soalan macam tu. Okey. So ingat kan, bila kita nampak 2 ni, 2 ni sebenarnya dia tak terlibat dalam integration. Kamu letak je 2 kat sini. Ha, letak je. Kemudian bila kita integrate 1 per 2 tolak 3x, maka jawapan dia berapa? Jawapan dia? Ln 2 tolak 3x. Yes. Itu yang step yang pertama lah. Yes. Tetapi per kan dengan? Berapa sepatutnya? Negatif 3. Ya, yeah, betul. Nanti 3. Kemudian ada lagi tak? Tambah. Tambah. Sampai C. Ya, yeah, betul. Kalau kamu buat sampai sini, ini baru markah kaedah. So, jawapan hari dia susun balik. Nanti 2 per 3. Lon. Kalau katakan kamu nak tulis dalam bentuk modulus pun boleh. Ha, sebab sebenarnya penulisan yang tepat dia macam ni. Sebab nak menunjukkan bahawa dalam lon tu sentiasa positif. Okay, ha, tapi kalau kita nak tulis biasa pun boleh, kurungan biasa. Okay, ha, so macam tu lah. Ni 2C. Okay, katakan saya nak buat soalan 2D. Sir. Ya. Yeah. Kalau tak tunjuk modulus, buat bracket boleh kan? Boleh. Okay. Okay. Kita tengok soalan 2D pula. Soalan 2D. Ini saya besar lagi. Okey, soalan 2D. Okey, soalan 2D. Okey, kalau kita jumpa soalan ni, kita tengok. Nombor dia adalah 2 per 3. Sebenarnya saya boleh tukar macam ni. 2 per 3 integration of 1 over x minus 1. Ha, dia sama maksud dia. Ni kalau kita... Ni kita nak tengok sikit lah. Kalau katakan... Dia tak semua keadaan kita boleh keluar kan. Katakan saya ada 3x dx. Yang ini, kita hanya boleh keluarkan 3 je. Nombor je yang boleh keluarkan daripada integration. Tapi kamu jangan keluarkan. Kamu keluarkan x. Tinggallah 3 kat dalam. Ha, maka yang ni salah lah. Okay? Sebab dalam integration ni, kalau kita ada x, boleh ubah x, kena kekal berada dalam. Dia tak boleh keluar. Yang boleh keluar nombor je. So sama macam ni lah. Macam ni kan. 2 per 3 ni saya boleh keluarkan. Sebab dia bukan x. Dia nombor. Okay. So kita sambung balik. Kita akan teruskan 2 per 3. Apa jadi pada integration ni? Jawapan dia berapa? Kita akan dapat. Hello. Non x negatif 1 per 1. Ya. Per berapa? Per 1. Ya, betul. Okey, macam tu lah. Itu di segi kaedah lah. Kalau dah mahir, terus jawapannya lah. So, jawapan akhir dia 2 per 3 ln x solat 1 tambah C. Okey? Okey, macam tu lah. Kalau kita jumpa soalan bentuk per dan kurungan bawah ni kuasa 1. Itu kita akan dapat jawapan ln. Okey, soalan 3B, soalan eksponen. Okey, kita ada integration of ex plus e negative 3x over ex. Okey, kalau kita nak buat integration, dia tak boleh kita integrate atas, lepas tu kita integrate bawah. Dia tak boleh macam tu. Dia pecah kan? Ha, dia mesti jadikan satu je kan? Satu. Betul. Okay, jadi sekarang apa yang kita buat? Dia macam ni lah kalau kita jumpa A tambah B per C. Maksudnya C tu dia berkongsi. Ha, C tu berkongsi. Tapi kalau katakan terbalik, C berada di atas, A tambah B berada di bawah, maka tak boleh pecah macam ni. Okay, so kita akan gunakan setiap eksponen ni kita perkan dengan EX ni. Ah, ni ada ni. Okey, EX.
Okey, tambah dengan E tolak 3X per EX. DX. Okey, kita pecah kan. Kemudian, yang ini kalau kita cancel dapat berapa ni? Ini macam macam apa ni? Ini berapa ni? Satu. Satu, settle. Okey, yang ini kita boleh gunakan indeks. Kalau bahagi, nak tolak ke tambah? Kalau bagi. Tolak. Tolak. Maka kita akan ambil tolak 3X, tolak X. Kita akan dapat berapa? 7.4X. Betul. Bagus. Macam itulah. Walaupun kita nampak macam ni kan. Tapi sebenarnya kita gunakan hukum indeks. Kalau bahagi, tolak. So, tolak 3, tolak 1. Tolak 4 lah. Okey, lepas itu baru kita integrate. Kalau kita integrate 1, dapat apa? X. Ya, betul. Tengok balik nota akhir tadi. X. Kemudian yang ini eksponen apa jadi? Salin. Salin. Perkan dengan? 3.4. Ya, betul. Ingat bila kita buat integration, mesti ada dua step. Yang pertama salin. Kemudian bagi dengan 3.4. Dan jangan lupa tambah C. Okey, kemudian kamu susun balik jawapan. Okey, pastikan jawapan dia macam ni lah. Baru dapat 2 markah. Okey, kalau di segi markah ni, kalau kamu nak tahu ni, kamu pecahkan ni, ini K1. Okey, kemudian gunakan properties, integrate dan jawapan. So, 4 markah kat sini. Okey, step yang pertama, kita pastikan supaya kita boleh integrate. Masa dia eksponen ni, kita kena bawa naik ke atas. Jangan dapat lon pula macam ni. Ini bawa naik atas. Tolak 5. 5. Eksponen kuasa berapa ni kalau saya bawa naik ke atas? Kuasa berapa? Negatif 2X. Ya, betul. Tambah 1 ke tolak 1? So, bawa naik ke atas. Ha. So, tambah 1 ke tolak 1 ni? Tolak. Ha. Sebab? Dia, bila berada di bawah, indeks tu akan berubah kalau kita naikkan ke atas. Daripada positif, dia akan jadi negatif. Kalau positif, negatif. Pastikan semua kena berubah. Okay. Okay, lepas tu kita integrate 3 dapat apa? Integrate 3. 3X. Betul. Ingat. Tengok balik nota saya. Bila kita nampak ada nombor, nombor saja, maka jawapan dia mesti ada 5X tambah C. Okay, so ingat ni. Kemudian kita teruskan lagi. Tolak 5 ni tak terlibat. Salin soalan. Kena perkan dengan berapa? 2. Ya, betul. Sebab kita differentiate kuasa. Tak bawah. Dan tambah C. Susunlah balik. Okay. Yang okey, yang ini boleh kita ada dua pilihan, sama ada kekalkan dia pada di atas ataupun kalau kita nak patah balik kepada bentuk soalan yang asal, turunkan dia ke bawah. So yang ni kita ada dua pilihan lah, sama ada turunkan dia ke bawah eksponen ni ataupun biar dia di atas, tapi penulisan ni kena ada negatif 2x tolak 1. So yang ni kita boleh buat dua pilihan, yang sekarang ni ataupun tukar kepada eksponen kuasa negatif. Okay. Jadi kalau kita tengok markah kat sini, tukarkan bentuk dia ke atas 1, integrate 1 dan jawapan 1. Jadi 3 markah. Sekarang ni dia punya base dia, dia bukan E. Jadi sekarang ni step yang pertama, kita bayangkan base dia E juga. So apa jawapannya? Kita akan dapat 3 kuasa salin soalan kan? Tambah 3. Okay. Kemudian perkan dengan berapa? 4. 4. Tetapi dia mesti ada tambahan apa? Tambahannya? 3. Ya, lon 3. Sebab tadi ya, kalau base the E, kita berhenti sampai yang biru ni je. Kalau base the E, berhenti sampai biru je. Tapi kalau base dia bukan E, dia ada tambahan. Dia mesti ambil lon, tengok base dia. Okay, so jawapan dia kita tambah dekat dengan C. So yang lain ni dah tak boleh buat apa dah. Jadi kita biar je lah, ni lah jawapannya. So 3 kuasa 4X tambah 3
4 halon 3 tambah 1. Jadi kalau kita integrate untuk eksponen tapi base dia adalah base nombor, maka dia ada tambahan non. Itu je beza dia.